Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabatku semua? Kali ini kita akan bahas tentang cara membuat antena handbeam. Boomnya bebas, mau menggunakan yang seperti ini bisa, yang lebih besar juga bisa. Nah, lubang-lubang ini buat reflektor, default, dan direktor. Ini kabelnya cukup 1 meter atau 1 meter setengah. Yang bagian depan disebut direktor. Yang bagian tengah default. Dan yang bagian belakang disebut reflektor. Nah, ini adalah elemen default. Seperti ini bentuknya. Coba diperhatikan, itu ada setting bar, ini konektor buat ke kabel, nanti connect ke hatong. Spacer kuningan, nah contohnya seperti ini. Ini tilam plastik transistor ya, supaya tidak connect ke boom. Dari spacer kuningan menuju ke konektor dijegal dulu sama trimmer 25 VF. Ini fungsinya untuk supaya peka resipnya. Panjang gamma dari spacer kuningan sampai ujung 10 cm. Jarak elemen default dan gamma 2 cm. Setting bar ini fungsinya untuk mematchingkan antena. Terbuat dari 2 lembar aluminium dan langsung disatukan, dipres sama baut supaya menjepit elemen buat gamma dan elemen default. Panjang elemen default 99,5 cm. Panjang elemen direktor 93,5 cm. Baut 6 mili dibor lurus supaya masuk elemen diameter 2 mili. Panjang elemen reflektor 103 cm. Di sini saya menggunakan boom yang sebesar telunjuk biar lebih ringan. Baut murnya saya ganti baut kupu-kupu biar mudah untuk diputarkan sama tangan. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah dirakit, ini antena handbeam RDF Pock Hunting. Cobain di sini-sini, apa siapa tahu ada yang memberi cobanya. Ada, nggak beri. Oke, dari Umi, bikin baju. Ya, so, ini sekarang mau bawa, mau ke apa nih? Ini pengaturan RF gen 1 dan RF gen 2. Mari kita lihat di eventnya. Ngopi, Pak. Iya, Pak. Ini ngopi sini, Pak. Iya, Pak. Ustaz ada kopi, ada di dalam. Maaf, saya puasa, Pak. Memang mau nyari apa situ? Ke rumah saudara, Pak. Saudara? Iya. Bukan janda, bukan. Luar biasa, bener-bener gua nggak nahan. Aduh, maaf dengan Yengki. Charlie Zero X-ray Romeo Uniform dari Jakarta Timur. Radionya bagus, radionya ya, keren banget, ada ngegas. Mantap. Ini
datang juga yang ditunggu-tunggu. Dia pakai bebeknya dia. Ih. Enggak ada muka, enggak ada senyum-senyumnya. Ya. Senyum, Pak. Ngopi, Pak. Ngeteh. Nyusu. Ah, nangka tuh gede banget itu, Bu. Bukan di situ, Li. Bukan di situ, sono. No, di sono, Ling. Di sono, no. Sono, Ling. Sono, Ling. Bukan di situ, Ling. Aduh, bukan di situ, Ling. Bukan di situ, Ling. Bukan. Sono, Ling. Terus, Ling. Aduh, Ling. Terus. Wih, dapet juga dia. Dapet juga dia. Set, kual gede banget. Kual gede banget, coy. Iya, udah berapa nomor berapa situ? Kartu kontrolnya dong sini. Lihat nih dari Pengalengan nih dia, wujuk. Nyari randa sampai kemari-mari. Oh, alasannya tuh. Ini punya Uluki ini. Oh, we punya we itu. Ah, rusak banget dulu tadi. Kejem, kejem. Oh, begon. Oh, sini. Datang lagi. Pemburu wanita goib. Lihat. Iya, dia ngelihat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi, Pak? Iya, Pak. Ini nyari apa, Pak? Nyari janda, Pak? Bukan. Hah? Jaher ya, jaher ya? Ya. Oh, jaher. Ya udah, ya, ya. Oke. Dia bingung terus 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 dang terus dang kiri dang belok kiri dong kiri dang kiri dang kiri dang kiri kiri dang kiri kiri ter aduh ngapa kasih datang lagi tuh dulu anda dua orang ada di Beacon 424 Dadang lebih dulu datang iya dia ngobrol malahan di situ kiri 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 kiri. Wes dapat juga dia lihat. Dapat juga dia lihat. Widih, radionya bagus ini. Cakep radionya bener, Anto, Anto. Bapak nyari nomor berapa, Pak? Salah kamar enggak? Benar ya? Iya, Pak. Ayo, lihat. Umur udah 80, lihat semangatnya luar biasa. Kiri, 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 kiri. Pak Gepeng udah stop. Ngeteh dulu. Hah? Ngeteh dulu. Ngeteh dulu ya? 12:05. Waduh dia ngeteh dulu. Dia bukan nyari Beacon dia. Useng deh. Gimana Pak Gepeng? Angkat tangan nih. Nah.